tangi turu loh. Malah ada gak sih? Gak ada. Oh iya. Ini anak yang mau pulang. Apa yang kamu cari tadi? Senar gitar. Itu doang. Yang lain? Punya rambut tapi gagal. Punya rambut gagal, bau. Kayak ketek. Kacau, kacau. Ratuman, ratuman. Mau beli gitar lagi besok di rumah. Katanya kamu bisa buat gitar, kapan beli? Ya, beli buat dibuat, buat contoh. Oh iya, dan itu, mas, siapa namanya mas? Harry. Namanya Dewi. Harry. Siapa? Yogi. Yogi, oh Yogi. Ya, Yogi. Oh, itu tadi bahas nama Taiwan ya? Enggak, nama Taiwannya Yoji. Yoji. Ya. Udah berapa Yoji lama di sini? Baru 8 bulan. 8 bulan. Ini udah bekarat namanya, 8 bulan. Belum lah, masih baru ini. Bulan. Baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Berapa bulan? 1 bulan lagi. Bulan. Berarti 30 bulan ya? 36 bulan. 36 bulan. Wah. Luar biasa. 36 bulan, kurang sebulan. Banyak duit ya. Banyak duit toh, dari sini kerja di sini enggak dapat duit apaan? Pulang itu bawa duit, makanya pulang. Itu nikah. Setelah nikah. Gondol orang ya. Iya. Gondol orang gimana balik lagi ke sini? Ya udahlah, tak doain aja gondol orang aja. Ya mau gimana lagi, namanya jodoh. Itu loh, bawa pulang, dibawa pulang udah bawa orang ya yang belum jodoh. Oh gitu ya. Ya berusaha lagi cari yang lebih baik. Dibuat pengalaman aja, nggak usah disesali. Yang sudah gitu, biarlah sudah berlalu. Kayaknya enteng banget ya kalau ngomong ya. Ya kalau ngomong itu udah lama, nanti pulang-pulang galau, miris lagi. Gaya anak muda sekarang. Kalau depan kamera tuh ngomongnya enteng banget kayak. Ya kalau kebeneran, kalau benerannya di sini sakit dari loro, cedro, iya toh. Nyerang es batu, gepuke drase. Ora nyerang es teh, es batu gepuke drase. Tengel-tengel gendeng sisan. Ini kok sejuk banget ya, enak banget. Kayaknya buat pacaran tuh enak. Pacaran nih kamu mas ya? Ini pacaran di pacaran di sini 6 bulan enggak ada wanita, carinya lelaki. Betah banget ya, luar biasa. Carinya lelaki anjir. Sekarang gini, ya? Sekarang gini. Coba bro. aku bro, pegang. Enggak, sebentar dulu, bentar ya. Bro, dengerin dulu ya. Teman saya ini dia termasuk luar biasa, 3 tahun dan enggak pernah apa namanya deket sama cewek atau berusaha sama cewek, itu enggak pernah sama sekali. Jadi satu hal yang luar biasa, contoh buat teman-teman, mana ada laki-laki masuk Taiwan di sini enggak tergiur oleh perempuan. Lihat ya kan. Cuman satu ini kayaknya. The one jarang and only. Jarang. The one and only. Jarang. Jarang banget. Benar ini, apa dia enggak berani atau dia sangat setia, saya enggak tahu. Tapi yang pasti luar biasa dia. Komitmen, Mas. Komitmen ya. Komitmen. Sebenarnya ngempet enggak sih? Ya dibilang ngempet ya ngempet. Aku juga manusia normal loh. Banyakin komunikasi. Sering berantem enggak sih kadang-kadang? Ya sering. Sering banget. Ya sering banget. Yang buat bertahan itu apa sih sebenarnya? Komitmen. Komitmen itu bisa kadang-kadang bisa tergoyah karena ya bisa. Bisa. Lingkungan kan bisa. Lingkungan bisa, tapi pergaulan jujur ya, jujur. Teman. Oh, jawab jujur. Sama sekali kamu enggak pernah namanya ketemu sama cewek atau apa deket sama cewek, enggak pernah. Di sini enggak. Temanku lo kamu. Kalau enggak ya cuma ya, pergi sendiri toh. Saya mana tahu kan liburnya kita kan iya. Jarang kalau apa itu. Aku libur juga cuma di rumah. Iya juga sih ya. Iya kebanyakan yang saya tahu emang dia di rumah. Ya. Di rumah, keluar ya keluar sama saya. Cari makan, pulang lagi, dah gitu doang. Main gitar di rumah, tidur. Kelihatannya cuma itu loh. Kerja di Taiwan apa toh? Enggak, saya pengen. Kamu pengen enggak sih sebenarnya kayak anak-anak yang lain, kakak-kakak yang lain itu apa tuh namanya keluar-keluar, tapi itu nyari cewek. Kamu kayaknya enggak jelek-jelek amat, ganteng loh. Ya pengen toh, Mas. Pengen. Tapi kan aku ya isih duwe pikiran toh mas, jogo aku. Justru pikiran enak, oh, iya. pernah gak sih kamu ngaceng? Ya pernah toh, masa ya gak pernah ngaceng, tangi turu loh ngaceng. Bangsa mu apa, aku ya lanang, cok. Siaran nih. Bangsa mu aku mulai nyapo. Oh, apa jangan-jangan selama ini kamu gila pakai mana, kan saya gak tahu. Apa deket? Gila. Maksudnya tapi itu deket sama saya, Iwan, ya. Banyak sama cowok. Normal nggak sih kamu lama-lama? Ih, saya geli deh lama-lama. Iya nggak? Dian, oh, iya juga ya. Bisa jadi kamu. Ya, sumpah.
gay gak kamu? Bukan. Sekarang gini, aku kalau aku gay, kamu pernah aku deketin gak? Kamu aku gimana? Ya, kok kamu ganteng mas, kok kamu ganteng, kok kamu gini mas? Hasratnya bisa terlihat karena aku gak pakai baju. Kali kamu ngeliat pantat apa cowok, kan sama juga cewek cowok yang lain gitu loh. Oh iya. Iya juga ya. Tapi, aku urut pantat malah. Coba, ada gak sih? Gak ada. Oh iya. Aku loh. Aku loh kalau kencing itu duduk. Oh, ini duduk ya. Iya. Sunat. Ya. Udah janjian belum? Ini pulang rencananya langsung pulang atau kayak mana nih? Langsung pulang atau ketemu dulu? Rencananya pulang sampai rumah terus karantina 14 hari. Dipingit ya? Ya, karena enggak bisa nikah deh kayaknya kamu. Enggak, ya bisa nikah tapi enggak ada hajatan. Ya nikahnya nikah. Belakangan, kawin aja dulu enggak apa-apa. Kawin dulu. Kemungkinan kawin dulu. Karena di KTP statusnya kawin. Bukan menikah. Iya juga sih, bener juga, pinter ya kamu. Iya, yang penting kawin. Udah kawin ya udah. Gak tau deh kalau sekarang statusnya menikah atau kawin. Kalau dulu, kawin, masih kawin ya? Menikah menikah atau kawin? Kalau kawin tuh belum tentu menikah. Kalau menikah, sudah pasti kawin. Yang sekarang belum menikah aja udah pasti kawin kok. Yang penting pacaran. Gak pacaran kadang-kadang kawin kok. Ya kan gak menikah. Menikah belum tentu. Kawin belum tentu menikah. Nikah itu udah pasti kawin. Udah pasti kawin. Iya, benar. Kamu udah menikah kawin belum? Udah, udah. Saya dari kecil lahir cepet langsung kawin. Ini juga ada anak ya. Buka dong maskermu. Corona di sini kalau nggak pakai masker terlihat pemerintah itu didenda 16.000 di tempat umum seperti kalau nggak ini nggak banyak orang sih. Kalau banyak orang nggak boleh. Seperti di stasiun. Masuk stasiun itu kereta itu kita harus pakai masker. Kalau nggak boleh nggak pakai masker suruh kembali. Terus di sensor itu kepalanya sini lebih dari 37 derajat langsung dikarantina, dicek kesehatan. Gitu ya? Iya. Saya ini kebanyakan tapi kalau yang panas itu yang bawah. Coba aja kalau dicek yang bawah. Mesti kena titik. Iya. Ini bentar lagi. Bentar lagi panas ini. Lama ini soalnya. Tapi sentil. Dah, tanya-tanya ya banyak. Sebelum aku pulang enggak bisa tanya-tanya kamu. Iya. Kemarin aku baru di sini aku tanya-tanya sama kamu. Masa aku mau pulang kamu enggak tanya-tanya? Ya, aku kan udah merocos dari tadi. Oh, iya. Aku juga jawabnya terocos loh. Saya ini kadang-kadang saya enggak merasa takut kehilangan seseorang, tapi kamu tuh unik bagi saya. Benar aja, kamu tuh orangnya unik. Jadi kayaknya ada hal yang harus saya abadikan. Iya. Orangnya asik. Humble dia anaknya. Humble itu apa tuh? Humble itu enggak monoton, itu aja enggak. Oh, iya. Enjoy anak stereo. Enjoy gitu. Karena kenapa? Semua kalau bisa saya jadi orang itu harus saya gauli. Bukan berarti saya stupid loh ya. Saya gauli itu maksudnya saya bergaul. Iya. Bergaul sama siapa aja, berteman, iya. Yang orang tua, orang muda, atau yang cupu atau yang gaul, enggak semua oke okay, rasanya. Jadi, satu hal yang unik buat saya ini, ginselmu itu yang enggak ada yang punya. Tutupi ini, kok. Nah, itu dari tadi sebenarnya saya pengen minta buka itu sebenarnya saya kangen sama ginselmu tuh nanti. Enggak, jangan. Kalau nanti pakai ginsel dibuka, lah nanti ketahuan pemerintah lah ada ginselnya itu siapa? Musim okay. Corona. Kamu punya ciri khas, ibarat kamu hilang gitu pasti ada ciri khas. Cari gingsulnya, jadi aku minggu gulai wong congor dibuka itu no. Maaf ya, aku itu nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi campur-campur. Bahasa aku itu nggak ada yang bisa benar itu. Bahasa Taiwan nggak ada yang bisa. Iya, sebenarnya saya bisa. Tadi juga udah firasat Indonesia nggak bisa. Anak ini ngotak banget sih bahasanya jauh-jauh banget. Kan anak-anak sekarang zaman kayak gitu, ada yang Inggris-Inggris tapi itu bahasa Indonesia. Sekarang kamu juga ngotak kan. Bahasa Indonesia sama Jawa dicampur-campur itu kan. Ora iso, Mas. Bahasa juga nah ini ya. Bahasa Indonesia itu enggak bisa. Kemarin itu aku sombong ya. Bahasa Indonesia itu nilaiku tertinggi gara-gara nyontek. Beneran. Aku tertinggi loh di kelasku. Gara-gara nyontek. Semua aku contekin. Bangga kamu ya? Ah, nggak bisa nyontek kok. Yang lain nggak bisa apaan, sekolah nggak ada otak atau? Oh, iya. Itu diberi otak itu harus cari bagaimana kita tidak terlalu banyak berpikir tapi hasilnya memuaskan.